ada satu yang tidak dihapuskan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Apa dia? Madrasah Imam Wahab. 1924, masjid tidak lagi ramai, khamar dihalalkan, perjudian, prostitusi, pakaian pendek, semuanya merajalela. Tapi ada satu yang tidak dapat dihapuskan, Madrasah Imam Wahab. Dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang hari ini disegani dunia, yang berani duduk meletakkan tapak kakinya di wajah Simon Peres laknatullah alaih. Dia berani menunjuk wajah Simon Peres. Inilah orang yang berani membunuh anak-anak Palestina. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari Madrasah Imam dan Khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik, tapi ada satu yang tak pernah mati, pendidikan Islam. Mari kita tanamkan agama Islam di dalam diri anak-anak kita,